Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau ke atas ya, karena kemarin banyak yang nanya, kenapa sih rumah di Arab Saudi itu kebanyakan tidak pakai genteng? Saya akan explore semuanya. Kenapa sih nggak pakai genteng di rumah-rumah di Arab Saudi? Kalau di perumahan Arab Saudi itu, rumah-rumahnya tidak memakai genteng. Ya, meskipun sebagian sudah memakai genteng ya. Buat yang penasaran, ingin mengetahui keadaan rumah yang di atasnya bagaimana, inilah seperti ini keadaannya ya. Jadi di atasnya itu di semen ya, dikasih tekel juga, ubin. Di atasnya ini buat mereka itu buat apa, kompresor AC, buat air, penampungan air, dan satelit. Tuh guys, bisa buat juga buat jemuran sih. Nah, ternyata ini ya, di bagian atasnya rumah-rumah orang Saudi tuh kayak gini. Jadi tempat buat AC. Tuh kan, nggak ada gentengnya kan? Jadi semua rumah di Saudi kondisinya seperti ini ya. Dia tidak ada gentengnya. Jadi rata aja kayak gitu. Di atasnya itu buat tempat-tempat buat kompresor AC. Wah, keren, mantap. Itu buat air juga ya, air. Buat air juga, itu tempat airnya juga. Buat penampung airnya. Semua tempat di Saudi ini untuk rumah-rumah ya atau perumahan itu tidak memakai genteng. Jadi kayak rumah mereka, orang-orang bilang rumah kubus ya, karena berbentuk ini persegi empat. Ya ini di atasnya keadaannya seperti ini. Jadi dia itu rata aja. Jadi bisa dipakai buat tempat apa, kompresor AC ya. Mungkin parabola atau satelit mereka taruh di atas. Wah, cantik sekali guys. Lagi musim dingin nih, dingin banget. Sampai sempat manjat aja nih di kursi, atas kursi. Oke, inilah situasi perumahan di Arab Saudi. Tonton terus videonya ya. Semua rumah ya di Arab, mau di Kuwait, mau di Arab Saudi, mau di Qatar, itu hampir semuanya sama. Seperti ini di atasnya ini. Jadi dia rata di semen. Jadi buat tempat air sama kompresor AC ya. Dan buat satelit juga. Tuh, jelas kan? Masya Allah, lagi musim dingin ini, dingin banget, suhunya 10 derajat, kemarin sampai 6 derajat. Cantik sekali. Tuh, jadi di atasnya seperti ini. Tuh ya, udah jelas ya, it's clear. Jadi buat kompresor AC dan satelit, juga tempat penampungan air yang di atas itu. Yang ini tempat penampungan air, tuh semuanya. Masya Allah. Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Mohon selalu dukungannya ya, biar channel ini cepat berkembang. Terima kasih. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini posisi ini di paling atas ya. Nih, tempat kompresor AC. Itu juga buat satelitnya, ada. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Nanti saya akan explore lagi semuanya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Oke.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Thanks for watching. Barakallahu fiik. Kullu amrin wa 'inda bil khair. Syukran.